Hey guys, ya selang bata enggak lama sih, tapi akhirnya aku record juga. Hi, aku lagi pakai lagu Undertale itu remix buat live. Udah rina aku lagi di server. Lupa nama server aku dap DM. Berah. Okay guys, by the way guys, sebelum video lanjut, mending kalian klik subscribe dulu. Okay, kalau enggak sahabat, kalau enggak kalian didatengin sama orang yang suaranya kayak gini. Okay guys, kamu okay. Sabar. Ya guys, kalian bakal ditemuin orang dengan suara seperti itu bila kalian subscribe dan dia akan bilang kamu gay terus. Makanya guys, bila kamu tidak ingin dibilang gay terus sama dia, kamu mending subscribe channelku, okay? Kalau enggak, kamu bakal ditemuin dia seumur hidupmu, okay? Okay guys, beda yang udah, thank you banget. Let's go. Let's get it, skit. Kabar. Astaga orang. Kita di sini tuh server main bagus ya. Kalau kalian pengen join ya, aku bakal IP-nya di deskripsi, oke. Okay. Dan kalian bisa join ya timku. Dia ada Efros, salah-salah bentar lagi. Ya, ini guys. Betul guys, kalian pengen join di kan kita join kan juga bisa join Efros ya kan. Kalau aku lagi online kan tinggal DM MSD aku ya. Kalian bisa langsung join. Kalian akan dapatkan item yang cukup bagus untuk perang-perang kalau kalian yang kagak enchantnya. Aku enchantnya juga nggak terlalu bagusnya. Server juga keren tuh, kayak RT bisa bayangkan tuh pohon ditebang. Wow. Dan sini ada duitnya juga ya, jadi kita bisa ini lebih pindah. Kita sakit tuh kaki kita berdarah, jadi kita sabar, kita akan dapat item lagi. Dan kita bakal masuk aja gitu kan. Let's go, kita ke spawn dulu ya. Ini ya, spawnnya keren banget ini server. Kalian suka survival Indonesia nya deh. Oh dia nonton sih. Gak bisa sih. Let's go. Oke, jadi sini ada aku kan sakit-sakit itu kan tinggal ke air mancur yang di spawn. Ntar kan langsung disembuhin. Di sini ada loot crate juga gitu kan. Kita bakal masuk ke home ya itu. Home di sini kita bisa ada kalau kalian masih ya itu kan kalau kalian masih jadi member ya itu masa jadi tamu itu kalian bakal dapat drumset 3 itu. Tapi kalau rank kalian nambah terus ya ntar juga mungkin banyak guys. Ya cobain dah kalau ini tebang. Enggak roboh kah? Enggak. Cuma pohon doang roboh orang. Aduh ya guys, ada langit guys, aku lagi kagak pakai kota aku habis lagi, keren guys. Nanti barusan habis sih. Betul guys, kalian kok kayak ada yang suka baik maksudnya ya, baik kalian yang pengen aku main survival hardcore ya kan bisa komen di bawah ya. Betul guys, jangan lupa like ya video ini juga dan share, oke? Okay? Ya agak semangat sih. Abis lagi lupa pakai air, amat air gitu kan orang. Jadi gitu kalau kita kena kayak berdarah gitu, non sini ada kaki anda patah dengan retakan yang menguakan gitu. Jadi kalau kalian sakit kan bakal dapat kelunas itu pun bisa juga dapat apa namanya. Jadi ntar kalian nokan juga bakal dapat kena dari pikiran gitu. Kalau kalian masih berdarah dan kayak kuburan kagak diobat-obat, keren. Nah, swage, dan spot. Kita spot people. Berdangan people lainnya ya. Apalagi di Efros base utama ya. Jadi aku pengen buat base utamanya. Di sini,
Wah, keren banget. Ini bakal gede banget, kalian tahu. Saya mau tunjukin base pertama aku, yaitu kurang gede banget ya, kurang gede banget. Itu kurang bagus sih. Di sini bakal ada kayak cam gitu. Ini bakal modal gede banget. Ini bisa pakai gede banget. Jadi guys, yang kalian kalau kalian join, jangan nyuri, kok enggak. Pedang Evolus Blutin sudah menanti kalian. By the way guys, kok kan dia pengen brunet. Astaga, orang. Wah, keren. Kedahlah, kita semua dulu ya. Ngeleknya emang keren guys. Emang lagi ngelek nih. Oh, kita beruntung ya, sabar. Kita masuk aja, Iwan. Jadi guys, jangan lupa di komen bawah adalah hashtag DDG, oke? Hashtag DDG, kayak gini. Hashtag DDG. Oke, kayak gitu atau enggak, kalian juga bisa seperti kayak gini. Di komen. Hashtag DDX cara. Oke, itu ya. Cara, X cara. Ya, let's go guys. Let's go. DDX cara atau X. Astaga, aku agak terbang orang. Server ngebug kan kenapa dah? Aku agak ngapa agak terbang lorang. Server agak bener. Tuduh. Ini kita ini aja. Kain aja, kita pause aja. Oke, udah guys. Udah, kita lagi di lobby utamanya ya. Kabar. Oke, dadah. Let's go. Guys, kok kayak ada yang nunggu. Bang, bikin MSI kapan, Bang? Itu kagak kan udah aku bilang kalau bakal ada lagi ya. Dan kok kalian bilang, "Bang, yang di season 2 kapan?" Itu masih season 2 dan kalian bilang juga, "Kapan, Bang? Regen MC SMP gitu kan." RP bentar lagi gitu kan, guys. Let's go, sabar. Pot aku mulai kedinginan. Sabar, aku DM dulu. Sabar, aku ada mukul. Siap. Udah, terbang dia. Perasaan gue udah full. Aura kok. Run. Itu dia. Let's go, let's go. Dari kerja kita, let's go, kita bakal masuk. Masuk, GG. Dan sini guys, ini kok kan langsung sini ada rumah si Dede. Juga ada rumah kita dan ini Evros kita gak tau ini kenapa nih ada gara-gara Aero City. Oke gini guys, apa Evros kita ya. Jadi ada ini welcome to Evros ya, ini masih jelek banget sih. Ini juga ada bawah tanah gitu kan. Ini ada Evros, welcome to Evros family. Dan sini juga ada ini sih, ada ini rumahku. Dan ini juga sama gitu kan. Jadi gak terlalu bagus-bagus amat. Dan sini ya sama-sama aja sih, gak terlalu bagus nih, ada ini gitu kan. Jadi guys, ini refleksnya jadi ngebuat muka agak-agak ngebak. Keren. Iya, ini ada mochi. Hai mochi, mochi, cimui. Di sini sih, mochi, 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 sini, mochi. Mochi, aduh, astaga. Keren, jatuh dari lantai 2.
itu buat thumbnail with Mochi it's your thumbnail Mochi. Oke, sini juga ada ini, kita taruh di sini aja. Ini ada rumah kucing mainan. Bisa dong. Wah, GG sih tempat tidur dengan nama tempat tidur. Kayak gitu ya, keren gitu. Tempat tidur. Tuh ini. Enggak bisa deh, gue cuma bisa pergi doang kan. Oh, berarti sini kan ada adenan sama bawa-bawa. Kita mungkin bisa ambil. Nah, sini ada nih. Wah, ada lagi, enggak bisa lagi, Kak. Enggak bisa deh, cuma bisa tempat tidur satu ya, guys. Kira bisa banyak tuh kan. Sini ada namanya Sertika resmi dari PCS Tui. Resmi dari Tui. Padahal nih Tui itu dia adalah ini. Apa adalah ini lagi kagak. Sebenarnya kagak maksudnya bukan ini lagi. Bukan ini ya. Apa bukan kayak bukan gimana tadi aku pengen ngomong apa jadi dia itu Tui itu adalah owner dari shelter ini. Asli dia kaget nanya sama Owi itu coba kan tuh temenku sabar demo lu. Kita bakal langsung aja ya guys. Dan kalian juga bukan jualnya ke PT guys. Kita bakal out shield kayak gitu ya. Negara shield bendera itu adalah Efrost. Jadi ntar ada bagi ada berapa tim juga ya. Itu adalah Efrost Royal apa Efrost Ranger ya. Aku termasuk Efrost Ranger dan King juga. Jadi ada tim Scout gitu, tim pengintai juga ada tim Royal. Itu tim Royal itu buat kayak itu kayak bener-bener apa ini ya, kayak pasukan bener-bener pasukan. Nah juga tim asisten tuh adalah tuh bakal dua orang doang, jadi dia bakal kawal aku ya. Meskipun aku bareng Rangers tuh kawal aku. Dan ada juga tim guard, itu dia ngejaga di sini. Dia bakal jaga di sini gitu. Tapi ada juga, tapi mungkin ada lebih seringnya jaganya pada di ini ya. Apa di Efrost yang ini ya, apa namanya Efrost Base. Oh, gak ke Efrost Base. Wuh, kita nyampe bong. Hai. Gak kain langsung ya. Ini belum jadi banget sih sih belum sih. Jadi sakit tuh, wah di sini sakit banget saya. Ya mungkin hari ini aku bakalan ini dulu, buat ini dulu ya. Maksudnya aku pengen, mungkin aku bisa ngelain dulu, terus ngurus yang lain. Aku pengen nyari Bounty guys. Yang kalau ada yang tahu Bounty sih itu keren sih. Bounty itu jadi adalah, kalian tahu kok boy, Bounty itu kayak semacam gimana ya? Saya jelasin tapi itu gampang banget kayak apa kejahatan kita berapa itu bounty kayak kejahatan kita berapa itu bisa di clear dengan cara kita ke sheriff atau dalam kayak bounty apa kalau ini ke sheriff ntar kalian bakal kayak dibayar apa kayak bakal harus bayar ntar kan bounty kan clear dan kayak gak bakal dikejar lagi sama cowboy pokoknya masih itu namanya outlaw ya dan hari ini aku bakal jadi outlaw. Let's go, kita cari orang untuk dibunuh. Kita cari Dede, kita cari Dede. PPA Dede. Gak ada, what? Oh, GG, gak bisa cok. Udah, walah. Nah, kita bakal, kita harus bener-bener nyari dia sih. Ada Odin apa ya? Odin apa? Odin apa namanya? Tempat siapa cu? Gak bisa deh, kira bisa.
No. Kalau kita ada roti kita cari orang lah, kita cari orang gimana ya, orang sering ada ya. Kita akan membuat keributan. Ini wilayah apa ini, wilayah apa sih? Ini bisa dihancurin sih kayaknya sih. Aja itu bakal cepet buat ke sana supaya cepet. Coba aku pengen gerencang dulu coba. Halo. Kayak ngat dia enak apa? Itu rumah siapa? What? Aku baru nyadar ada rumah sini, bukan rumah sih, itu kayak fondasi. Suatu fondasi. Gak guna juga sih, kita gitu, perlu. Oh ini ada rumah. Ya, ini dikuasai. Tapi ini gede banget kopi. Oke, kita ke home aja ya. Ke home, rest home. Ya, langsung aja ke rumah tempat tidur. Keren banget, langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Soalnya lagi ada lomba. Oh ini dia cukup. Wow. Let's go. No. Gigi. Jadi nanti kita yang main bener-bener server keren sih. Soalnya nih ya sabar banget. Kita bakal tebang pohon. Oke gak ikon kan kita tebang pohon. Iya. Aduh lo keren coba yang ngajak. Lagi langsung lapang tempat lo gitu. Tapi pokoknya ada bisa aja sih guys, ini kan ada tadi bumi, kita di bumi biasanya kan ke alam, ini keren banget kok, kayak ke spawn, terus ke alam. Coba kita ke alam dulu. Ya, selamat tinggal. Ini juga bukan craft table, beda banget sih craft table no. Jadi kan tinggi kayak gini, ini bisa disambung-sambungin sih kayak keren-keren, pengen apa gitu. Nah, aku udah kayak gini, udah mayan, disini ada kayak gini sih. Gak terlalu box-box amat sih ini kok ya, suka buat RR. Langsung ajak sini, bu. Salah, kita bukan sini, salah kita kesana. Kita juga ada beberapa mungkin bakal bangun di alam pos ya, kita bakal di alam kan itu kan ada banyak tuh, kita bakal buat pos di mana sih tuh. Nah kan di alam sini lah ada alam kan, bumi ini alam. Let's go. So banyak banget sumbernya guys kalau di alam ini. Noh pohonnya gede-gede ya cowok, pohonnya kayak mantep-mantep gitu. Nah ini kan pohon besar nih, kalau kalian rubuhin tuh langsung kalian dapet banyak waktu. Sumpah dah, so aku coba rubuhinin doang dapet 120, lebih dari 1 stack tuh, berapa 2 stack yang lebih dari. Nah, dapet apa? Oh my god, itu kuat, jadi kayak emang alam ini parah ini buat ya. Oke, wah kita yang bener-bener bangunnya, apa bangun ini sih, outpost di alam sih. Bener-bener bangun outpost di alam. Ya mungkin aku bakal bangun dulu ya guys. So ya guys, yaudah sampai sini dulu ya guys. And bye guys. Jadi jangan lupa main di 7Draw ya. Let's go. Bye. Sabar, ngapain aku kayak gini.